Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Puri Adrian Channel ya. Kali ini saya mau menunjukkan alat ya. Ya, alat sederhana tapi sangat bermanfaat ya kalau menurut saya. Dalam waktu pembungkusan ya. Pada saat kita membungkus jambu ya. Alatnya simple, sederhana. Mau dari tambang kasih kawat seperti ini ataupun ini saya pakai paku ya. Cara kerjanya adalah ini untuk membantu menarik ranting ya, membantu menarik ranting yang sudah tinggi teman-teman. Apabila jambu teman-teman sudah tinggi ya, sudah lama tanam, maka rantingnya tinggi dan kesusahan ataupun kesulitan saat kita melakukan pembungkusan ya. Nah, alat ini bisa membantu untuk menarik rantingnya teman-teman dan dikaitkan pada kaki kita ya. Jadi tangan kita bisa membungkus atau mengikat plastiknya dengan bebas ya, tidak perlu jarinya yang satu memegang ranting terus satunya untuk mengikatkan plastiknya ya. Nah, bagaimana cara kerjanya akan saya tunjukkan. Nah, ini kan rantingnya sudah tinggi ya teman-teman. Nah, kita cantolkan saja saya di sebelah sini, bisa juga kan jadi rendah ya, tepat dengan tepat di depan kita ya, jadi kita jadi mudah ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah saat pembungkusan ya, menarik ya, biar supaya jadi lebih rendah ya. Nah, bagian bawahnya teman-teman bisa ikatkan di kaki ya, cuma dikaitkan di kaki ya seperti ini. Abaikan kaki saya, fokus pada talinya saja ya teman-teman. Nah, bisa seperti ini, dan saran saya lebih baik memakai sandal ya teman-teman supaya kakinya tidak terlalu sakit ya. Nah, jadi kita kedua tangan kita bisa bebas ya saat mengikat, tidak perlu satunya harus begini kan, harus sambil memegang rantingnya. Nah, bagi teman-teman yang belum mencoba bisa mencoba. Jadi tidak perlu kita membawa jongkok ataupun kursi ya, cukup ditarik pakai tali saja ya seperti ini ya. Bikinnya sangat mudah, cuma tambang pakai kawat ataupun paku seperti ini ya, seperti yang saya bikin. Nah, itulah contoh dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman, khususnya membungkus jambu pada pohon jambu yang sudah tinggi ya. Menurut saya ini sangat membantu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Jangan lupa teman-teman dukungannya ya, subscribe, like, komen dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.